itu. Nah, maka dari itu yang suka dengan batu bacan perubahan, silakan nih, mungkin Anda bisa lebih jago lagi merawatnya. Tuh, jadi mayoritas itu coklat, bukan hitamnya, dan di tidak adanya tali air di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Abun Gemson dari Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan tampilkan salah satu batu bacan yang mana Anda mungkin melihatnya di sini seperti totol ya, tapi totol di sini adalah totol coklat ya. Dominan kepada totol coklat dan totol hitamnya sedikit. Oke, lebih lengkapnya lagi saya akan rincikan dulu kondisi fisik batunya di sini. Alhamdulillah tidak ada krek, tidak ada sompel, tidak ada yakut, tidak ada tali air. Dan kalau bicara minim kapur pun di sini nih, ini ada bagian tompel di tengah ya. Ini ada rintik kapur halus seperti bedak. Itu pun nih, saya dekatkan segini. Saya dekatkan seperti ini. Ya. Tuh, enggak kelihatan ya. Dan lebih lengkap lagi setelah tayangan ini saya akan khususkan untuk bisa melihat batunya. Jadi jangan pindah channel dan jangan lupa juga subscribe-nya bagi yang belum bergabung. Baik, di sini batunya sehat walafiat. Yang tadi saya sudah ucapkan kondisi batunya hanya seperti itu aja ya. Nah, kondisi batunya, sedangkan dimensi batunya di sini 23 panjangnya, sedangkan lebar batunya di sini 17, sedangkan tebalnya batu ini 8 ya. Tebalnya batu ini 8 dengan ring alpaka set 17 ya. Dan kembali lagi saya kasih tahu bahwasanya di sini tidak ada minus parah seperti tali air, yakut, garam, micin tidak ada ya. Sompel tidak ada, krek pun tidak ada. Ya, tinggal pakai intinya. Oke, lebih dekatnya lagi kita langsung saja ke tayangan berikut ini biar bisa melihat detailnya batu ini. Oke, yuk kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia penampakan secara dekatnya. Tuh. Tadi yang saya katakan di tengah sini ada tompel hitam tapi rintik kapur. Nah, ini kalau saya dekatkan, sangat dekatkan, baru terlihat ya. Tapi itu pun tadi saya bilang seperti serpihan bedak ya. Tuh, tidak terlalu terlihat ya. Oh. Cukup harganya di atas 1 juta ya. Di atas 1 juta. Ini sebenarnya coklat, Bos. Ya, nah ini kita senter. Waduh. Tuh, nah ini coklat-coklat ini. Tuh, Anda bisa perhatikan. Nah ini ya, jadi tidak adanya tali air. Tuh, tidak ada tali air. Nah, makanya saya bilang tadi, jadi untuk totol hitamnya sedikit ya, dominan dan mayoritas itu ke coklat. Tuh, nah maka dari itu yang suka dengan batu bacan perubahan, silakan nih, mungkin Anda bisa lebih jago lagi merawatnya. Tuh, jadi mayoritas itu coklat, bukan hitamnya, dan di tidak adanya tali air di sini. Jadi harganya di atas 1 juta ya, di bawah 1.500.000 gitu aja, Bos. Ya, tuh, no kolong ini sebenarnya dominan ke coklat. Tuh, ya kan? Jadi yang suka dengan perubahan silakan miliki ya. Tuh, barang enak, body glass ya, di jari juga enak seperti ini. Tuh, oke, bungkus saja, Bos ya, di atas 1 juta, di bawah 1.500.000 dengan jenis bacan Doko Majiko. Oh, barang enak tuh ya. Tuh, enak barang, Bos. Jadi tidak mayoritas adanya hitam ya, melainkan total coklat itu saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.